Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri, menegaskan KPK siap menghadapi pra-peradilan yang dilayangkan Komisaris PT Wijaya Karya atau Wika Beton, Dadan Triyudianto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dadan merupakan tersangka dugaan suap perkara di Mahkamah Agung yang diduga mendapatkan aliran dana serta tagih koperasi simpan pinjam atau KSP Inti Dana, yakni Herianto Tanaka. Tercatat, Dadan telah mendaftarkan gugatannya terhadap KPK tersebut sejak Jumat 19 Mei lalu. Ali mengatakan KPK dapat memahami pra-peradilan yang digugat oleh tersangka sebagai haknya. Di sisi lain, KPK pun memahami skema yang akan dilayangkan dan menegaskan penuntasan dari perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.